Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 17, yang saya hormati sahabat lama ini, Ketua Komite Pak Haji Sarsa yang alhamdulillah hari ini hadir, Ibu dan Bapak, para guru dan pegawai di lingkungan SMP 17 yang saya hormati dan saya muliakan, puji syukur sama-sama kita panjatkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Allah takdirkan malam ini kita bisa berada di ruangan ini bersama-sama untuk yang lulus duaan pas mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga besar sampai 17 di Ciloto ini. Waktu yang kurang pas sebenarnya saya ngomong ini. Saya juga dari tadi, makanya tiga kali saya nanya Pak Eko, apa sebaiknya saya balik aja Pak Eko? Atau Pak Eko, jangan Pak, karena saya telepon jam 7:15 atau 7:30, sesungguhnya saya lagi makan sate itu udah dekat safari sini. Cuman saya bilang sama Peko masih di bawah karena terakhir katanya baru sampai di Cibogo gitu ya. Waduh, saya bilang bisa yang dulu dan nungguin yang lama gitu kan. Tapi saya bilang menghibur diri dengan driver saya, udah kita nyampe aja. Dan ini hal yang sangat luar biasa saya sebenarnya. Satu-satunya sekolah sepanjang saya jadi kepala dinas, acara ini saya sampai datang. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Apakah ini bertanda kebaikan buat SMP Negeri 17? Amin ya Rob. Ini yang nanti mungkin konsepnya saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Amin ya Allah. Saya udah dua kali ganti baju Bu, jadi bukan ibu doang. Jadi kalau ibu udah ada ganti baju, saya ini malah udah tiga kali ganti baju. Dari rumah saya pakai kemeja kotak-kotak pendek. Saya pikir maksudnya di perjalanan harus pakai batik, nanti kalau saya berhenti-berhenti formal bener gitu kan. Betul. Menjelang maghrib, karena udah mau nyampe, saya ganti pakai batik. Tapi lama-lama, udah malam begini, gue gedep juga pakai batik. Sopir saya sampai nanya, kenapa ganti lagi Pak? Udah malam begini sih pakai batik kan aja. Udah gue ganti kemejanya, menjaket mendingan beginilah. Belum tua-tua amat ini kepala dia. Jadi saya rada santai dikit ini bajunya. Mohon maaf ini saya jadi ibu dan bapak yang saya hormati. Saya juga merasa berbahagia karena 1 tahun 2 bulan ini untuk yang pertama kali saya bertemu dengan seluruh teman-teman SMP Negeri 17, keluarga besar SMP Negeri 17. Jadi di Klatbim 2 selesai, gak pernah masuk ke kantor. Hari pertama saya datang ke Tangerang itu bukan ke kantor tapi ke SMP 17 ya Pak. Luar biasa. Jadi di SMP 17 ini dua hal pengukir sejarah 1 tahun 2 bulan. Amin. Pertama saya datang pagi-pagi di tanggal 11 November. Itu gak pernah lupa tuh, 11 November 2013 saya jadi pembina apel. Setelah mungkin puluhan tahun saya gak pernah jadi pembina apel setelah berhenti jadi kepala sekolah. Dan hari ini pun saya untuk yang pertama kali ada di tempat yang jauh dari Tangerang dalam urusan workshop, apalah namanya,
ini jadi SMP 17. Ini luar biasa SMP 17. Masya Allah. Ya. Magnetnya ini luar biasa. Kepada guru fisika ini, apakah ada korelasi kehadiran saya dua kali di 17 dengan waktu yang luar biasa ini, saya nggak ngerti. Nanti kita lakukan kajian ke depan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya sebenarnya kenapa berbahagia, karena nih kalau saya ngomong yang berat-berat, suasananya malam, dingin, capek, ini bisa saya ngomong gak didengerin, makanya saya bikin ngobrol yang ringan-ringan aja lah. Jadi saya berbahagia hari ini bisa bertemu, karena ini juga sekaligus untuk menghilangkan kesan. Karena mengenali teman-teman guru itu gak gampang. Jadi saya ingat ketika saya dulu jadi guru, ketika saya jadi kepala sekolah, dan sekarang teringat kembali. Guru, teman-teman guru, mengenal kepala dinas kan karena cuma satu kepala dinasnya kan gampang. Andaikan tidak pernah tatap muka pun, karena mungkin lihat dalam kesempatan-kesempatan lain, itu rada-rada ingat. Tapi saya dengan teman-teman guru, andaikan sudah dua kali melihat pun kan belum tentu langsung ingat. Makanya kadang saya akhirnya suka jadi orang yang gak pede kalau ketemunya itu di mall. Saya sering di toel sama ibu negara. Karena banyak orang kalau saya lagi ke mall itu dari jarak 5 meter udah senyum gitu kan. Saya gak senyum kayaknya ini guru kayaknya. Saya senyum takut bukan ke saya. Ya kalau bapak-bapak mau senyum kan, saya langsung sapa. Siapa mengintai? Saya pak. Kan saya ngajar di SD sono pak. Oh benar ya, kita pernah ketemu kali gitu ya. Cuma kalau mau dari ibu yang senyum, apalagi saya lagi sama ibu negara. Siapa sih pak orangnya lagi senyum-senyum aja itu sama bapak? Gak bisa begitu. Kenapa begitu? Bisa jadi. Sama kan ibu bapak juga nih, ini bapak-bapak terutama. Kan ngajar di 17 sudah berapa puluh tahun yang lalu. Anaknya sekarang, anak-anak kan udah pada tua, bukan hanya gadis, tapi udah pada tua, udah ada yang pada punya anak. Mungkin bapak makan lupa sama anak itu. Tiba-tiba datang, salaman dengan bapak, cium tangan aja. Kalau bapak lagi sendiri bisa kaget gitu kan. Namanya murid dengan guru, kayaknya jarang murid sama guru lupa. Apalagi gurunya yang waktu di sekolah dulu rada-rada streng gitu. Wah dikenalin benar itu sama murid. Jadi saya hari ini berbahagia dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan bisa membawa barokah lah. Amin.